Rena temanku suka berenang. Dia berenang di kolam renang. Ayo jalannya buruan. Wah, ada yang mau ke bulan nih. Bukan mau ke bulan, mau rapid test. Kok pakai baju astronot begini? Aduh bang, udah ya, kagak usah ngurusin urusan orang lain. Udah dites belum? Belum, Mak. Ya udah, yuk, barengan aja ke sana yuk. Emang tesnya hari ini? Iya. Ma duluan aja deh. Saya mau belajar dulu, biar hasil tesnya bagus. Seperti itu. Yaudah yuk, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Ya sayang. Cateringnya udah datang, Bu. Udah sayang. Bunganya mana? Adek. Jangan dipanggil dulu. Kamu sini dulu deh. Loh. Udah sini cepetan. Kenapa sih, Bu? Sayang, nanti kamu kasih tahu Bunga lagi. Jangan suka asal nuduh. Loh, Ibu sama Bapak kan udah ngasih tahu Bunga. Iya, tapi mendingan kamu kasih tahu lagi aja. Soalnya Ibu malu. Emangnya kenapa, Bu? Kabar Bunga nuduh Mas Cipto ngambil minumannya itu udah nyebar ke ibu-ibu rawa bebek. Mbak Mira, Pak. Saya udah ngasih tahu ke Bu Dosen. Ngasih tahu apa? Itu, soal Bunga, jangan suka asal nuduh. Oh, iya. Bagus. Tapi kenapa? Bu Uyuy gak bilang kan siapa sebenarnya yang ngambil minumannya Bunga? Ya enggak lah, kan Mbak Mira gak ngasih tahu siapa yang ngambil. Iya, bener-bener, Pak. Kasian, gak usah dikasih tahu. Sayang, ini kamu salin ke piring ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah Ibu aja deh yang bawa rantang belakang. Ya. Oh iya, Bu. Ibu. Ya, sayang. Ada emak. Rt. Silakan duduk. Iya, makasih. Ayo duduk. Duduk, ayo. Iya. Apa kabar, Mak? Ya. Belum tahu ini Bu RT. Kan belum dites. Kalau entar tesnya hasilnya negatif, ya alhamdulillah baik. Tapi kalau positif ya aduh. Nauzubillah min dzalik, Ibu. Emang Mak mau rapid test di mana? Kok Bu RT malah nanya saya? Justru saya mau nanya sama Ibu, rapid testnya di mana? Seperti itu. Oh, maksudnya mau ikut rapid test yang kolektif dari RT? Nah, seperti itu. Betul, Bu. Bukan hari ini, Mak. Hah? Seperti itu? Rena temanku, jangan berenang karena aku ngang. Kenapa tuh? Ambeien ya? Kagak enak aja. Kalau enggak mah kenapa tuh duduknya tuh mendingan mau diem pisan. Duduk berdiri. Gua lagi bingung. Mau ngikut rapid test hari ini apa kagak? Emang rapid test hari ini? Iya. Bukan hari ini, meren. Kapan? Nggak tahu. Nunggu kabar dari Pak RT. Ari si Pengki dikasih tahu malah ketawa. Saya emang nggak lagi ngelucu, meren. Entu, mak berarti salah dong. Mana entu anak berdua udah pakai baju kayak astronot lagi. Hahaha.
Pak. Iya, iya. Pak RT, kemarin katanya besok. Berarti hari ini kan, ya kan? Ya, maksudnya besok itu baru mau dikabarin kapan rapid testnya. Oh, jadi hari ini mau dikabarin kan? Iya. Ya udah, jadi kapan, Pak? Ya, saya juga belum tahu, Mak. Karena saya juga sedang menunggu dari tim kesehatan. Seperti itu. Alhamdulillah. Parah deh si Bunga. Kenapa, Ma? Masa nuduh Mas Cipto ngambil es coklatnya? Padahal? Bukan dia yang ngambil. Siapa? Gak tahu. Mbak Mira gak ngasih tahu. Parah ya Mbak Mira, punya info kagak mau bagi-bagi. Ya udah kalau gitu saya sama anak-anak pamit dulu, Pak, Bu. Oh, ya. Iya, iya, Ma. Iya. Yuk. Iya. Tadi saya dengar Bunga nuduh Mas Cipto ambil minumannya ya. Iya, Ma. Aduh, Bu, Pak. Harusnya jangan seperti itu. Kasihan loh Mas Cipto. Iya. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ma. Iya, makasih, Bu. Pak, itu kok Mak tahu sih? Siapa sih yang nyebarin gosip ini? Wah, Bapak nggak tahu, Bu. Pokoknya Bapak nggak mau nuduh deh. Takut. Nak, es coklatnya Bunga udah sampai belum ya? Drivernya lagi on the way nih ke rumah Kak Bunga. Oh. Oh iya. Bunga udah minta maaf belum ya sama Mas Cipto? Kasian kan Mas Cipto jadi kena tuduh. Justru harusnya Fadil yang minta maaf ke Mas Cipto, ke Bunga. Iya juga sih. Tapi jangan deh. Emang kenapa? Ntar semua orang jadi pada tahu kalau Fadil biang keroknya. Biarin aja. Jangan, Bi. Umi malu. Ntar jadi omongan ibu-ibu. Marena di Kemang ada aku. Pak Umar, Pak Umar mau kemana ya? Saya teh mau anterin ini es coklat ke rumah Mbak Bunga. Udah, jangan-jangan Pak Umar ada antar es coklat, kukira ke kos tuh Kang. Iya itu kukak apa ah itulah, iya bener. Udah, kok kaya pas sama dengan kita ya? Tapi kenapa ya kok dia pesen dua-dua begini? Kagak usah bingung, Pak. Non Bunga kalau pesen apa-apa suka banyak. Oh, gitu. Dua-dua. Nah, terus tuh dia. Punten. Permisi. Go barefoot. Sebentar. Sebentar saya tanya anak saya dulu ya. Oh iya, mangga Bu. Iya. Gobernya udah sampai di rumah Kak Bunga. Alhamdulillah. Bi, Abi ada orderan nih, narik dulu ya. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati, Bi. Iya. Nak, Pak Is sama Fadil kok belum pulang sih? Kak Faiz kan lagi halal di halal nih. Fadil tuh yang gak jelas pergi kemana. Iya, tapi mereka tuh udah kelamaan keluar rumah. Ini kan lagi musim virus. Jangan lama-lama di luar rumah. Oh iya, Nak. Itu es coklatnya beneran udah diterima sama Bunga. Ntar salah lagi. Mbak Bunga ya? Iya, Pak. Silakan duduk dulu. Iya, capek kita. Aduh, Mbak Bunga, maafin ya, saya tuh tadi yang salah. Salah apaan ya, Pak? Jadi begini kejadiannya, tadi pada waktu saya mau nganterin es coklatnya Mbak Bunga, lewat di taman itu ada anak laki-laki yang minta es coklat yang saya bawa. Karena dia ngakunya adiknya Mbak Bunga, ya udah saya kasihin. Saya nggak punya adik! Makanya...
ini saya beliin lagi. Sama terus itu es coklat yang tadi sudah nggak usah diganti. Habis Mbak, saya yang salah. Nggak apa-apa, Pak. Ini Mbak Bunga, ada yang beliin es coklat juga buat Mbak Bunga. Siapa? Siapa nih, kita lupa ya. Sebentar nih. Korea Girl Uwu. Ada Uwunya dong, lucu sekali nih. Siapa ya? Secret admirer-nya kamu kali, sayang. Ayo, nih bisa, nih bisa. Kayak padang ini es mau dikasih Pak Kita gitu. Gak usah bingung, yuk. Diminum aja. Itu kan namanya rezeki kamu. Kita nyanda bisa minum seperti ini. Kalau dikasih tanpa alasan, gak enak minumnya. Tenang aja lah. Mau nyanda es coklat. Enak sekali kok. Mantep, Nyanda gak mau, kok kita baik kok, mau kasih es coklat. Kata Pak gak boleh. Udah boleh, kenapa? Soalnya Tante orang asing. Lagi libur ya? Iya Mbak, saya masuknya sip-sipan. Sehari masuk, sehari libur. Enak dong. Tapi enakan kerja sih Mbak. Kalau biasa kerja emang suka gitu ya. Berasa nggak enak kalau nggak kerja. Bukannya gitu Mbak. Kalau di rumah jadi ketemu mulu sama Mas Pur. Loh, emangnya kenapa? Bawaannya pengen ribut mulu.